Hai, assalamualaikum. Saya Atik Azman, nama penuh Atik, Raja Muhammad Atikullah Shah bin Raja Azman Shah. So, macam mana Atik boleh terlibat dalam bidang lakonan ni? Bermulanya dari 2016 lah. 2016 pada bulan 10. Masa tu Atik tingkatan 4. Pada tingkatan 4 tu Atik masih sekolah lah, tingkatan 4. Sebab Atik dah sekolah tu, Atik macam terfikir tau. Macam duduk kat sekolah, lepas tu macam terfikir, apa benda aku nak buat ni? Mesti kita nak cari sumber pendapatan kan, kita nak cari duit. Takkan kita nak mengharapkan ibu bapa je kan nak guna duit, nak hari kita nak minta RM5. No. So Atik macam terfikir tu, Atik ikhtiar Atik nak meniaga. So Atik dapat meniaga dekat berdekatan dengan rumah. So Atik dah dapat tu. Atik start dia bulan 1. Bulan 1 sampai Atik meniaga setahun je. Sampai bulan 11. Kurang bulan 1 je lah. So Atik terjebak tu pada bulan 10. Bulan 10 tu ada satu kawan ni, jiran, dia panggil Atik. Time tu Atik tengah meniaga. Dia cakap, "Atik, tak pergi tengok ke kat kedai belakang tu ada orang berlakon?" So dia cakap, buat apa nak pergi tengok kan? So kita tengah busy kerja. Lepas tu Atik cakap, Nantilah. So bila dah nanti tu, dia paksa lagi, "Pergilah tengok siapa syuting." So yang berlakon kat kedai belakang tu Ika Fana dengan Adi Bayunos. So dia paksa, punya paksa. Under production, Ada production. Yes, Ada production. Lepas tu Atik pun pergi, dia dah paksa, so Atik pergi. So member lain jaga kedai yang Atik menjaga tu, so dia jaga kedai tu. Atik pergi ambil gambar, lepas tu patah balik. Lepas patah balik tu Atik menjaga balik. Atik sebelum tu tak minat tau berlakon, sebab Atik macam terfikir, tak boleh nak ke tahap ni kan kalau berlakon. Sebab susah nak masuk dalam bidang ni kan, nak kena interview lah. Yes, tak ada basic, tak ada apa-apa pun, memang kosong. So dari situlah Atik meniaga balik. Lepas tu dari situ Atik terfikir, kalau aku meniaga ni, yes, meniaga memang dapat untung juga, alhamdulillah dapat rezeki. So Atik terfikir lagi, aku nak mencubalah benda yang baru, berlakon. So Atik cuba berlakon. Atik pergi minta nombor manager. So Atik minta nombor manager tu dekat set. Suruh budak tadi yang panggil tu pergi, suruh pergi tengok. Kau pergi minta je nombor manager tu. So dia minta, alhamdulillah dapat. So dapat, Atik check dia. Lepas tu dengan beraninya Atik pergi check. Lepas tu Atik check, tanya dia, "Bang, ada tak job kosong-kosong ke? Yang penting extra lah, saya tak nak dialog, sebab saya pun tak tahu apa kosong. So saya nak dari bawah lah." So dia kata ada, tapi kena tunggu 2 minggu. Dua minggu. So Atik tiap-tiap hari mana-mana set dia pergi ya, shooting Atik pergi. Ya, kita nak ambil hati kan, ambil hati director ke apa benda ke, macam mana apa ni, kita punya semangat nak berlakon ke. So Atik pergi, tiap-tiap hari pergi. Lepas tu sehari nak shoot tu, Atik happy gila. Serius lah dapat berlakon. Sebab extra saja untuk budak sekolah, Atik dapat 3 hari direct. Extra saja jalan belakang, dapat 3 hari direct. So after tu Atik post lah IG. Tentu IG Atik 3,000, 2,000 macam tu je. So Atik post. Lepas post tu kita keluar kat explore. Ada director lain, bang, contoh Abang Nizam Zakaria, dia dapat dapat Atik, jumpa Atik dekat explore dalam cerita ni. So dia tanya Atik, "Boleh tak berlakon dalam cerita ni ke cerita tu ke?" Pasal director lain, sampailah sekarang. Sampai sekarang dia manager dia sendirilah.